Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Syukur kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala di atas limpahan dan rahmat kasih sayangnya. Dapat kita bersama-sama berkumpul dalam satu halaqah majlis ilmu yang disebutkan oleh Nabi SAW merupakan sebahagian daripada taman-taman syurga min riyal jannah. Dan sabda Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamasu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan lil jannah. Barang siapa yang mencari jalan untuk menuntut ilmu, untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Dan berkata sahabat Nabi Abu Darda radhiyallahu anhu, barang siapa yang menganggap menuntut ilmu tidak termasuk jihad, maka lemahlah akalnya. Menunjukkan bahawa menuntut ilmu ni termasuk dalam jihad. Dalam jihad sebelum menegakkan jihad pedang adalah jihad dengan pena, iaitu dengan ilmu. Insya-Allah tuan-tuan, pada malam ni kita akan berkongsi dengan satu perkara yang sangat agung. Ya, kalau kita tuan-tuan ibu, kita panggil kita tentang satu tentang ibu, iaitu ibu kepada sunnah, ummu sunnah. Ya, bila ibu kita sebut kepada ibu kepada sunnah merupakan satu perkara induk yang dalamnya penuh dengan faedah-faedah, penuh dengan perkara-perkara asas. Ya, macam kita kalau kita sebut ummul kitab, ya, ibu kepada kitab, ataupun ummul Quran, ibu kepada Quran, surah apa tuan-tuan? Surah Al-Fatihah. Tetapi hari ini tuan-tuan kita akan bincangkan ummu sunnah. Sebab majoriti ulama menganggap hadis ini sebagai ummu sunnah, iaitu kita panggil hadis Jibril. Jadi insya-Allah saya akan bacakan matan hadis dan kemudian kita akan terjemahkan dan kemudian kita akan syarah sedikit demi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yawm istala alaina rajulun shadidu bayadi siyab شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفل ولا يعرف منا أحد حتى جلس النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتي إلى ركبتي ونكفي على فخذي وقال رسول الله أخبرني الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بين شرطين سبيلا قال صدقت فأجبنا له يسأل صدقه قال فأكبن عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأكبن عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يرى قال أكبن عن الساعة قال من أسؤول عنها عن النسائب قال أكبن عن أمراضها قال أن تلد أما ربتها وأن تراه فلتدعرى رعاء الشيء يتطول في بنيا ثم انطلق فلبست مليا قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله رسول أعلم. Hadis ini panjang tuan-tuan, hadis riwayat Muslim, dan banyak ulama meletakkan bila mereka susun kitab-kitab hadis ni mereka akan letak hadis yang mula-mula. Sebagai contoh, kalau dalam Arba'in Nawawiyah, hadis nombor 2, hadis yang pertama innamal biniyat, yang dua adalah hadis ini. Kalau Imam Muslim meletakkan hadis ni hadis nombor 1. Nak kata hadis ni begitu penting. Macam kita lah kalau buka Al-Quran, jumpa surah apa yang pertama? Suratul Fatihah. Jadi kalau tuan-tuan buka kitab hadis, kitab hadis yang kita baca ni, ummul sunnah ni berada pada permulaan hadis. Dan hadis ni begitu penting, di dalam ni terdapat banyak faedah-faedah yang kita akan kongsikan pada malam ni. Dan kita akan kongsikan dengan tuan-tuan terlebih dahulu tentang maksud hadis tadi. Jadi hadis ni siapa yang riwayatkan? Siapa sahabat Nabi yang bawa cerita ni? Sayyidina Umar Al-Khattab. Ya. Umar Al-Khattab, daripada Sayyidina Umar Al-Khattab qala bainama nahnu julus inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Satu ketika kata Sayyidina Umar, kami duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis. Kemudian istala alaina rajulun. Kemudian tiba-tiba tengah duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu majlis ilmu, datang seorang pemuda, istala alaina rajulun, tiba-tiba muncul seorang pemuda, rajulun syadidu baydi siyab. Pemuda ni pakai baju yang sangat putih. Ini saya normal cerita tentang pemuda ni. Syadidun baydi siyab, memakai baju yang sangat putih. Wa syadidu sawadu syam, dan rambut yang sangat hitam.
Ya, kemudian la yura alaihi asrun safar, dan kami nampak dia ni tak ada kesan orang musafir. Wala ya'rifu minna ahad, dan salah seorang kami semua tak kenal dia. Jadi bagi pemuda misteri. Tengah-tengah duduk dengan Nabi SAW, muncul seorang pemuda yang pakai baju sangat putih, rambut kemas, tak ada kesan musafir. Maksudnya orang luar, tapi kami semua tak kenal. Ya, dan kami semua tak kenal. Kemudian apa dia buat tuan-tuan? Pemuda tersebut fa'asnada rukbati ila rukbati. Dia berduduk, dia datang kemudian dia jumpa Nabi SAW. Ya. Kemudian hatta jalisa Nabi, dia duduk bersama Nabi SAW, fa'asnada rukbati ila rukbati. Dia duduk dalam keadaan lutut bertemu lutut. Rukbati ila rukbati. Kemudian wada kafai ala faqzai, dia meletak tangan dia di atas paha Nabi SAW. Kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, dalam hadis yang lainnya, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirina al-Islam, cerita tentang aku, apakah itu Islam? Kan? Ada seorang pemuda misteri duduk dengan Nabi, tanya apakah itu Islam. Kemudian Nabi menjawab, al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah. Islam itu adalah kamu bersyahadat, bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa Taala, dan Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah, dan kamu mendirikan solat, mendirikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan haji bagi mereka yang berkemampuan. Qala, kata pemuda ini, qala, dia berkata, sadaqta, engkau berkata benar. Kata sahabat yang dengar, fa'ajibna lahu ya'is'luhu sadiqu, kami rasa pelik. Dia tanya Nabi, kemudian Nabi jawab, dia pula yang kata Nabi, Nabi betul. Kan? Jadi kami rasa ajib, ajib, ya, rasa pelik. Kemudian pemuda tersebut bertanya kepada Rasulullah, apakah itu iman? Kemudian Nabi menjawab, al-iman an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wa tu'minu qadabil khairi wa syarih. Iman itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala. Tadi rukun Islam ni rukun iman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada rasul-rasul, beriman kepada yaumul akhir, hari pengakhiran, dan yang keenam beriman kepada qada dan qadar. Qala, dia berkata, kamu benar. Dia membenarkan apa yang Nabi cakap. Kemudian pemuda tersebut bertanya, ya Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni al-ihsan. Cerita kepada aku apakah itu ihsan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tara, fa in lam takun tara fa innahu yara. Ihsan itu adalah kamu menyembah Allah. Kamu beribadah menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Tetapi kamu tidak akan dapat melihat Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat. Okay? Dalam Islam tuan-tuan, kita ada level. Jadi, kita ada level yang mana yang paling rendah sekali adalah Islam. Kemudian iman, yang ketiga adalah ihsan, ihsan yang paling tinggi. Okay, kalau rukun Islam kita ada 5, rukun iman kita ada 6, rukun ihsan kita cuma ada 1 saja rukun, adalah kita menyembah Allah seolah kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pemuda tersebut bertanya, ya Rasulullah, akhbirni an-sa'ah, cerita kepada aku bila hari kiamat ni. Dia tanya tarikh. Hari ni tuan-tuan viral tentang tarikh kiamat. Ada dapat tarikh? Ada dapat WhatsApp ke tak dapat WhatsApp? Sebab dia orang tanya dengan saya ni, betul ke tarikh ni? Dia tanya. Dah ada orang buat kajian. Jadi dalam kisah ni pemuda tersebut bertanya, ya Rasulullah, bilakah hari kiamat? Jadi nama menjawab, man mas'ul habi'an masa'id. Orang yang ditanya, iaitu aku, lebih tak tahu daripada yang bertanya. Engkau tak tahu, aku lagilah tak tahu. Kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, akhbin an amari an amaratiha. Cerita kepada aku apa tanda-tanda dia. Tarikh tak tahu tapi minta tanda-tandanya. Jadi Nabi sebut antalida amata rabbataha. Dalam hadis ini Nabi sebut 2. Antalida amata rabbataha, yang pertama kau akan melihat ibu-ibu melahirkan tuannya. Nanti kita akan syarahkan. Ibu-ibu melahirkan tuannya. Kemudian tanda yang kedua, wa antara hufatul ura ri'a asya yatalawna fi bunyan. Dan kau akan melihat orang-orang yang berkaki ayam, al-alah, orang yang miskin, ri'a asya menggembala kambing, ya tatawwana fi bunyan, buat bangunan tinggi-tinggi. Orang kaki ayam, orang miskin, orang kembali kambing, dia boleh buat bangunan tinggi-tinggi. Maksudnya miskin jadi kaya. Falibis tu madian. Selang beberapa hari, Nabi jumpa dengan Sayyidina Umar, mereka berjumpa. Kemudian Nabi bertanya, atadri man isa'il? Kau tahu tak yang hari itu, yang pemuda datang tu siapa dia? Atadri man isa'il? Kau tahu tak siapa yang tanya soalan-soalan tu? Jadi jawab Sayyidina Umar, ni antara adab kita, bila kita tak tahu, kita jawab, Wallah wa'alam. Dalam hadis ini disebut, Wallahu rasuluh a'lam. Hanya Allah dan Nabi yang mengetahui. Hari ini kita tak sebut rasuluh sebab Nabi dah meninggal, kita sebut Wallahu a'lam. Tapi zaman dulu bila Nabi masih hidup, dia akan sebut Wallahu rasuluh a'lam. Hanya Allah dan Nabi yang lebih mengetahui. Kemudian Nabi menjawab,
fa'innahu Jibril, fa'innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Sesungguhnya pada hari tersebut, pemuda tersebut adalah adalah malaikat Jibril yang datang menyampaikan kepada kalian agama kalian. Jadi dirangkumkan Islam, iman dan ihsan dirangkumkan menjadi agama. Jadi pemuda tersebut adalah malaikat malaikat Jibril. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan ceritakan, syarahkan satu persatu. Kita akan keluarkan faedah-faedah. Dan itulah yang kita nak bila kita menuntut ilmu. Kita nak faedah-faedah. Dan ini merupakan metod para alim ulama' bila mereka mengajar hadis. Kita akan keluarkan fawaid, faedah-faedah ataupun pengajaran-pengajaran yang kita dapat daripada hadis ni. Yang pertama tuan-tuan, cerita tentang pentingnya seorang pemimpin, seorang rakyat untuk duduk bersama pimpinannya. Ini faedah pertama. Sebab apa tuan-tuan, dalam hadis ni sahabat bagi tahu kami duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW duduk bersama dengan para sahabat para sahabat. Yang kedua tuan-tuan, di antara sifat bila kita nak bertemu dengan orang yang besar, orang kenamaan ataupun penuntut ilmu dan sebagainya, kita hendaklah memakai pakaian kemas. Dalam hadis ni menyebutkan dia datang dengan pakaian pakaian sangat putih. Rambut yang rapi dan duduk bersama Nabi SAW. Dan juga di antara adab kita dalam menuntut ilmu adalah kita kena duduk rapat. Mungkin hari ini kita ada mikrofon lah, kita nak menyandar tak apa, hari santai, malam-malam kan. Tetapi kalau standard menuntut ilmu, mereka akan duduk rapat. Sebab dalam hadis ni dia menunjukkan bahawa فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْ إِلَى رُكْبَتَيْ, lutut bertemu lutut. Tu saya rasa itu yang paling rapat lah, lutut bertemu lutut. Bukan lutut kawan-kawan, lutut dalam hadis ni lutut guru dengan anak murid, lutut bertemu lutut. Itu kalau kita zaman dulu kita panggil sistem talaki. Kan, sistem talaki biasa sistem guru dengan anak murid. Ya, kemudian apa yang berlaku tuan-tuan, dia meletakkan tangan di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama jelaskan apa maksud letak tangan atas paha Nabi. Jumpa Nabi, letak tangan atas paha Nabi, kata para ulama menjelaskan hadis ini, dia kata orang ini cuba cover perbuatan dia, cuba melindung perbuatan dia, tak nak nampak dia ni diketahui, supaya orang tak fikir yang dia ni malaikat. Dia nampakkan dia ni macam orang badui, orang pelik. Badui ni orang-orang luar, orang kampung. Letak atas paha Nabi SAW. Dan kemudian dia memanggil Ya Muhammad, Ya Muhammad, wahai Muhammad. So dia nak cover. Dalam Islam tuan-tuan, kita tidak boleh panggil Nabi dengan Ya Muhammad. Tidak boleh. Kita kena panggil dengan Ya Rasulullah, Ya Nabi, Ya Allah. Ya, sebab ada Al-Quran dalam surah An-Nur, la taj'al du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'd. Dalam surah An-Nur ayat 63, janganlah kalian jadikan panggilan untuk rasul sebagaimana panggilan di antara sesama kalian. Maksud nak panggil nabi ni tak boleh panggil suka hati. Tetapi kalau macam kawan kita, kadang-kadang saya tengok macam tengok orang Melayu ni kalau nama dia Muhammad dia panggil Pak Mat. Mat kan. Itu ringkas, betul-betul ringkas. Tapi untuk Nabi SAW, kita kena panggil Nabi Muhammad SAW. Memang orang kita tuan-tuan kalau boleh nak panggil nama yang ringkas, betul tak? Contoh kalau Khadijah kan, dia panggil apa tuan-tuan? Khadijah kan? Zaman ni moden panggil Katie. Elok-elok nama tu kan, Katie. Kita pun tuan-tuan dalam mana, dalam bentuk penulisan, ini di antara kita bila menulis, kita kalau tulis nama Nabi SAW, orang akan letak so kan? S-A-W. Kalau bahasa Arab dia letak sod. Tapi kami tuan-tuan tidak di, kami yang bila belajar ni guru-guru kami nasihati kalau kita tulis, kita elok ni kita tulis dengan yang penuh. Kita orang kalau tulis Rumi pun kita tulis sallallahu alaihi wasallam. Kita tak letak so. Kalau orang tak faham dia tak bacalah. Tapi kalau siapa yang faham dah kata sallallahu alaihi wasallam, lebih baik kita tulis sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat pahala ajak orang berselawat. Dan kita tahu selawat atas Nabi kita akan dapat rahmat 10 kali ganda. Kemudian tuan-tuan, jadi ayat tadi tak ada masalah untuk malaikat sebab dia memang ayat Quran ni hanya untuk manusia saja. Jadi malaikat dia boleh panggil Nabi dengan ya Muhammad seperti mana dalam hadis. Kemudian apa dia buat tuan-tuan? Dia bertanya tentang Islam. Cerita kepada aku tentang Islam. Jadi tuan-tuan, Islam ni tuan-tuan dia adalah dalam ulama masyarakat bila bincang Islam dan juga iman, Islam adalah amalan-amalan zahir. Kita nampak orang syahadat, nampak orang solat, nampak orang puasa, zakat, haji dan sebagainya. Tetapi iman dipanggil amalan-amalan batin. Amalan-amalan batin.
Sebab tu dalam Islam, tuan-tuan, kita tidak boleh mengatakan ini dalam Quran. Kita tidak boleh mengatakan kita beriman selagi mana kita tidak diuji. Ya, sebagai contoh, tuan-tuan, ya, ada orang yang mencuri. Ada orang Islam yang dia mencuri. Nabi sebut kalau orang Islam tu mencuri, waktu tu dia tengah tidak ada iman ketika itu dia mencuri. Kalau ada orang Islam berzina, ketika itu dia tak ada iman ketika dia berzina. Maksud tuan-tuan, ada tak orang Islam mencuri? Ada. Tetapi waktu tu dia tidak ada iman. Sebab tu dalam Islam, ya, dalam agama kita, Islam, iman dan juga ihsan. Yang Islam, tuan-tuan, kalau kita panggil sebenarnya, dia adalah lebih kurang kita panggil macam undang-undang. Ya, syariah. Syariah tu adalah undang-undang. Allah SWT bila ciptakan kita, kan? Bila ciptakan kita, mesti ada undang-undang. Mesti ada peraturan. Jadi macam mana kita nak sembah Allah Ta'ala? Kan? Tuan-tuan, banyak agama-agama hari ini yang mereka nak sembah Tuhan tetapi dengan cara-cara yang berbeza. Jadi Allah Ta'ala turunkan syariat untuk kita ikut dan sebenarnya untuk kita. Dan sebagai contoh solat. Kan? Solat ni adalah untuk kita berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada juga orang Islam yang dia, ya, sebagai contoh di China, kan, yang mereka juga sembah Allah dengan pakai colok. Kan, ada baru ni dokumentari, kan, dia cuba sembah Allah tapi dengan pakai colok. Ya, jadi dia tidak mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Jadi kita panggil ini adalah amalan zahir. Ya. Jadi cuma amalan zahir ni saya akan syarahkan jadi banyak, ya, tentang syahadat, tentang solat, puasa, zakat, ya. Saya akan syarahkan tentang menunaikan haji. Ya, menunaikan haji, tuan-tuan, sebab dia kemuncak. Ya, sebab kalau kita nak syarah rukun Islam panjang. Ya, sebab Islam dibina atas 5 perkara. Bunyi Islam ala khamsin. Islam terbina atas 5 perkara: syahadah, solat, zakat, puasa dan juga haji. Hari ini, tuan-tuan, kalau kita perasan khutbah Jumaat hari ini tentang apa? Khutbah Jumaat hari ini. Sini ada solat Jumaat? Tak ada. Ya? Khutbah Jumaat hari ini tentang mencegah kemungkaran, mendatangkan keberkatan. Jadi khutbah Jumaat hari ini, tuan-tuan, dia bawa statistik kes-kes yang dihandle oleh Jabatan Agama Islam Selangor. Yang paling tinggi, kes yang paling banyak adalah kes khalwat. Yang kedua, kes bersetubuh di luar pernikahan. Ya. Yang ketiga, kes apa, tuan-tuan? Yang ketiga, kes tidak menghormati bulan Ramadan. Maksudnya makan di khalayak orang ramai. Yang keempat, apa yang keempat? Saya tak ingat. Nombor tiga. Nombor empat, berjudi. Jadi ini empat kes tertinggi di peringkat Selangor yang berjaya direkodkan. Jadi kalau kita tengok dalam empat ni ada rukun Islam lah, iaitu berpuasa di bulan Ramadan. Jadi kita kenalah memerang serius, kena ambil usaha untuk mencegah kemungkaran sebab dia akan mendatangkan keberkatan. Berbalik tentang haji, saya sikit terus ke haji. Haji dalam Islam merupakan kemuncak ibadah. Jihad bagi wanita adalah mengerjakan haji. Dan haji dalam Islam kita digalak mengerjakan ala fauri. Digalak mengerjakan dalam keadaan segera. Maksudnya kalau ada kemampuan, kita tunaikan haji. Sebab haji, tuan-tuan, dalam haji dia menghimpunkan yang empat-empat tadi. Dia ada syahadah, dia ada solat, dia ada puasa. Sebab apa dalam janji puasa, siapa yang tak mampu bayar dam, dia akan puasa 3 hari. Di Malaysia, 3 hari di Arab, 7 hari di tanah air, kan, sebagai contoh. Dia ada puasa dan ada zakat. Zakat ni maksud membersihkan harta. Orang pergi haji ni banyak pakai duit. Betul tak? Kan, pergi haji ni banyak pakai duit. Nak bayar dam, nak pergi teksi sebagainya banyak. Sebab tu haji ni merupakan kemuncak. Kemuncak dalam rukun Islam. Dan haji ni fadilah sangatlah besar. Sabda Nabi SAW, al-umrah ila al-umrah kafatun lima bainahuma wal hajj ma laysa lahu jazaa' ila al-jannah. Kata Nabi SAW, umrah dengan umrah adalah penghapus dosa, ya? Dan haji yang mabrur tiada belasan mereka syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita meneliti dalam banyak-banyak ibadat, ya, tak ada ibadah yang Allah sebut jawapan di syurga. Macam solat, pahala menghapuskan dosa, dapat pahala 27. Tapi haji, tuan-tuan, jawapan dia direct. Buat haji mabrur dapat syurga. Dan haji mabrur, tuan-tuan, kita bahaskan sikit perkataan mabrur. Mabrur ni dalam Islam dia adalah satu pangkat yang sangat tinggi. Dalam Islam kita ada dua. Satu makbul, satu imam mabrur. Makbul ni lulus. Makbul ni lulus, mabrur ni lulus dengan cemerlang. Tuan-tuan, bayangkan orang pergi haji, mana tak pergi Arafah? Semua pergi Arafah, betul tak? Semua pergi sa'i, semua pergi tawaf, semua melontar. Tak ada yang tak buat rukun-rukun dan juga perwajib.
wajib haji. Tetapi dalam Islam menyebutkan dapat mabrur, lulus dengan cemerlang. Semua pergi, saya rasa tak ada orang tak pergi Arafah. Semua pergi Arafah. Tetapi dalam Islam menyebutkan siapa yang dapat haji mabrur, tiada balasan melainkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan macam mana orang nak tahu orang tu dapat mabrur? Kita dapat lihat kesan dia ataupun ciri-ciri tanda-tanda lepas dia balik haji. Macam kita lah tuan-tuan, semua kat sini semua ambil SPM contoh. Semua ambil SPM. Tetapi ada tak yang lulus? Ada tak lulus dengan cemerlang? Kan boleh beza tak pelajar yang lulus dengan pelajar yang lulus dengan cemerlang? Boleh beza tak? Boleh nampak kesan dia kan. Lepas belajar kita nampak orang ni, oh dia lulus macam ni. Yang lulus dengan cemerlang nampak. Macam tu juga dengan haji. Bagi mereka yang lulus dengan cemerlang, kita boleh nampak. Itulah balasan adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kembali kepada rukun iman. Rukun iman ni satu perkara yang kita kena berusaha. Sebab iman ni tuan-tuan dia tak nampak. Zaman dulu ada orang munafik, dia orang Islam. Dia mengaku Islam. Dia ucap dengan Islam. Tetapi hati dia munafik. Jadi iman ni adalah perkara dalam hati. Dan iman ni dalam tekoh al-sunnah wal-jamaah, dia akan bertambah dan juga berkurang. Iman ni ada bertambah berkurang dan juga ada yang semakin bertambah. Iman yang semakin bertambah siapa tuan-tuan? Iman para nabi dan juga para rasul. Dia semakin bertambah. Kita punya iman tuan-tuan, untuk umat manusia biasa, dia bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan perkara maksiat. Ada pun malaikat, dia tidak ada, dia ada nafsu, dia tidak diuji. Jadi kita punya cabaran ni besar. Kita iman bertambah dengan melakukan perkara-perkara makruf, perkara amalan soleh, tetapi iman kita boleh berkurang kita melakukan perkara-perkara maksiat. Jadi yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pentingnya iman tuan-tuan kita kena bincangkan dan kita fikir. Iman ni satu benda yang kita kena usahakan dan kita kena fikir. Sebab sahabat-sahabat Nabi, mereka selalu buat majlis ilmu, fikir tentang masalah iman. Kata sahabat, ijlis minna nu' min sa'atan, duduk dengan kami sejam, kita bincang pasal masalah iman. Hari ni tuan-tuan, hari ni tuan-tuan kita kalau bincang pasal syariat, masalah Islam, semua clear. Semua tahu undang-undang Islam dan sebagainya. Tetapi kalau bincang masalah iman, dia satu benda yang susah dan benda dalam hati. Sebab dia melibatkan mujahadah, melawan nafsu dan sebagainya. Itu tuan yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala satu benda yang gaib. Dan kita tak nampak Allah. Kita memang tidak akan nampak Allah, ya. Tetapi tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut, ya, kita akan melihat Allah SWT bila masuk syurga. Dan itulah kenikmatan yang paling besar. Ya, dalam syurga tuan-tuan dipanggil Darun Na'im. Syurga tempat penuh dengan perkara-perkara kenikmatan. Tetapi antara nikmat yang paling besar dalam syurga tu adalah melihat wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ada kes, ada satu kita kata pernah berlaku pada zaman dahulu, ya. Ada orang yang pernah minta untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa tuan-tuan? Dalam Quran Nabi Musa alaihissalam. Nah, Nabi Musa ni terkenal dengan manusia yang paling kuat. Kan dia tak sengaja tumbuk orang tu meninggal. Tak sengaja. Ini kisah dalam Quran. Dan Nabi Musa tuan-tuan, ya, Nabi Musa ni dia pernah minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab nabi-nabi dan rasul ni tuan-tuan, Nabi Musa kelebihan dia dapat gelaran kalamullah. Nabi Musa ni dia kalamullah, dia boleh direct cakap dengan Allah SWT. Ya, kita tuan-tuan kalau cakap dengan Allah tak boleh. Nabi Rasul mereka cakap melalui perantara malaikat Jibril. Tetapi ada nabi-nabi yang mereka dapat keistimewaan untuk cakap direct dengan Allah SWT. Siapa tuan-tuan? Nabi Musa AS dan satu lagi nabi. Nabi apa? Kita malam ni kita main kuis. Ada satu nabi lagi, dia dapat gelaran Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dapat gelaran kekasih Allah. Nabi Musa dapat gelaran Kalamullah, boleh cakap dengan Allah Ta'ala. Ada satu nabi ni dapat dua-dua sekali. Iaitu Nabi kita lah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita boleh cakap direct dengan Allah Ta'ala. Ini diceritakan peristiwa Isra Mi'raj, Nabi cakap direct dengan Allah Ta'ala. Dan Nabi kita adalah Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kisah pasal Nabi Musa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat Allah. Nabi Musa minta untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang berlaku? Allah kata engkau boleh melihat aku, tapi sebelum tu kau lihat dulu keliling kau. Keliling kau tu belakang tu banyak gunung ganam. Kalau gunung ganam tu boleh stay, maka engkau akan dapat melihat aku. Dan apa yang berlaku tuan-tuan bila Allah Subhanahu Wa Taala cuba menjelmakan diri
Apa yang berlaku tuan-tuan? Gunung ganang, bukit-bukit semua pecah, berkecai. Dan Nabi Musa pun pengsan. Dan bila Nabi Musa bangkit, bangun, tersedar daripada pengsannya, dia bangun, dia lihat keliling semua dah hancur. Dia kata, tak apalah, aku tak nak lihat kau. Allah sebut, lan tarani, dan kamu tidak akan dapat melihat aku. Sebab apa tuan-tuan, manusia ni kudrat dia sangat terbatas. Kudrat dia sangat terbatas, sangat lemah. Kita hari ni tuan-tuan, kalau duduk dalam masjid ni, dalam surau ni, kita dengar tak orang luar cakap apa? Tak dengar. Kita duduk depan, nampak tak mereka buat apa? Tak nampak. Kudrat manusia sangat sangat terbatas dan akal kita pun sangat terbatas. Sebab tu tuan-tuan, dalam bila nak beriman kepada Allah SWT, kita kena beriman dengan melihat ciptaan-ciptaan Allah SWT. Kita tidak boleh memilikikan sifat-sifat Allah SWT. Kita tidak mampu. Tuan-tuan selalu baca ayat kursi, kan? Selalu tak baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wala nawm. La ta'khudhu sinah. Allah Ta'ala tak pernah mengantuk. Tak pernah mengantuk dan tak pernah tidur. Wala nawm. Lahu ma fis samawati wa fil ard. Dan baginya segala langit dan juga bumi. Allah SWT, tuan-tuan, bila sebut tentang kebesaran, Allah SWT suka cerita pasal langit dan juga bumi. Sebab ciptaan yang paling hebat adalah langit dan juga bumi. Hari ini, tuan-tuan, orang cipta macam mana pun dia takkan mencipta langit. Tuan-tuan, lihatlah langit. Langit tidak ada tiang. Sebab tu tuan-tuan, di antara bila dah kiamat nanti, Allah SWT akan jatuhkan lagi langit ni. Akan jatuh berkecai ke bawah. Sekarang langit stay ke atas. Kemudian, وَاسِعَ كُرْسِيُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Dan betapa luasnya kursi Allah SWT. وَاسِعَ كُرْسِيُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Betapa luasnya kursi Allah SWT sebagai luasnya langit dan juga bumi. Luasnya kursi ni luas langit dan bumi. Saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan selalu baca. Kursi ni apa tuan-tuan? وَاسِعَ كُرْسِيُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Betapa luas kursinya Allah SWT ni. Lebih luas daripada langit dan juga bumi. Apa kursi tuan-tuan? Baca setiap hari kan? Setiap solat mesti baca. Kekuasaan Allah SWT. Pengetahuan Allah SWT. Betapa luas itu, saya rasa dah ta'wil kot. Kursi. Kursi apa? Kalau tuan-tuan buka, tuan-tuan balik, buka tafsir Imam Ibn Kathir. Antara tafsir Ibn Maksur. Kata Ibn Abbas, sahabat Nabi. Dia kata kursi, maudi qadami ar-Rahman, tempat letak kaki Allah Subhanahu wa taala. Itu tafsir. Saya tak tambah-tambah ni, saya ambil tafsir, saya bagi tahu dia. Jadi kursi ni tempat letak kaki Allah Subhanahu wa taala, lebih besar langit dan juga bumi. Kita jangan bayangkan tuan-tuan, dalam i'tiqad al-sunnah wal jamaah, perkara-perkara gaib kita tidak perlu bayangkan. Kita beriman sebagaimana yang datang, yang diceritakan oleh Allah dan juga Nabi, tetapi kaifiatnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu macam mana. Macam Allah Ta'ala maha melihat. Contoh Allah Ta'ala maha melihat. Kita jangan samakan peringatan kita dengan peringatan Allah SWT. Allah Ta'ala melihat lebih hebat dengan kuasa Allah SWT. Ada hari ini tuan-tuan, ada orang yang bila kata Allah melihat, dia kata tak boleh, tak boleh. Nanti kau samakan dengan makhluk. Tidak ada masalah. Allah Ta'ala melihat sesuai dengan kehebatan Allah SWT. Kita mendengar. Tuhan pun mendengar sesuai dengan kehebatan Allah SWT dan keagungan Allah SWT. Itu prinsip kita dalam beriman. Memang dalam ini adalah antara perkara-perkara ghaibiyat. Banyak tuan-tuan dalam di neraka Allah SWT sebut, bila neraka dah padat, Allah Subhanahu Wa Taala akan pijak api neraka untuk bagi mampat lagi. Jadi kita sebagai orang Islam, janganlah kita tanya pijak macam mana, kan? Kita tidak membayangkan, tetapi kita beriman seperti mana yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perkara-perkara baik. Yang kedua, kita beriman kepada para malaikat pun benda tak nampak. Beriman kepada malaikat, nampak tak? Nah, dalam hadis ni bolehlah nampak sebab dia datang dalam rupa manusia. Nabi SAW pernah melihat malaikat Jibril dalam rupa bentuk asal. Dua kali. Yang pertama ketika mana siksaan Quraisy Mekah, kafir Quraisy Mekah di Mekah. Yang kedua ketika mana peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Kita tuan-tuan boleh tak lihat malaikat? Boleh tak? Jawapan adalah boleh. Boleh melihat malaikat. Dalam kitab disebutkan indal maut, indal sakatul maut. Ketika nak mati, kita dapat melihat malaikat. Mungkin sebab tu ada orang mata yang terbeliak dan sebagainya. Ini disebut dalam hadis, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengizinkan para malaikat untuk menjengelkan mereka dalam bentuk asal ketika mana manusia nak mati. Jika seseorang tu soleh, amalan dia baik, maka Allah Taala akan datangkan malaikat dalam bentuk yang baik. Jadi jika orang tersebut toleh ataupun orang tu orang jahat, tidak beriman, maka Allah SWT akan datangkan malaikat dalam keadaan bentuk yang menggerunkan, mengerikan. Jadi kita memang akan melihat malaikat ketika mana in the mode, ketika mana nak mati ataupun sakratul maut.
Ya. Jadi malaikat tuan-tuan banyaklah malaikat, ada malaikat Jibril, Munkar, Nankil, Israfil. Ya, kita tahu tugas malaikat. Ya, tetapi saya nak kongsi tuan-tuan tentang jumlah malaikat. Malaikat tuan-tuan jumlahnya lebih banyak daripada manusia. Ya, sebagai perumpamaan dalam hadis menyebutkan bahawa ketika lepas tak kita ketika mana tawaf di Kaabah, kan di atas kan Kaabah adalah untuk penduduk bumi, penduduk langit dia panggil Baitul Ma'mur, nama surau ni kan, Baitul Ma'mur untuk penduduk langit. Jadi tuan-tuan, tawaf, kita lepas tawaf tujuh pusingan kita buat apa? Kita duduk situ ke kita keluar balik? Kita keluarlah kan. Lepas habis tujuh je kita keluar. Tetapi tuan-tuan, dalam hadis menyebutkan malaikat setiap hari tawaf 70,000 sampai hari kiamat tak pernah keluar. Banyak tak malaikat? Hari ini 70,000, esok 70,000, lusa 70,000 sampai hari kiamat tak pernah keluar. Menunjukkan malaikat lagi banyak. Cuma malaikat yang kita makruf ada 10 tu lah. Tapi malaikat jumlah dia lebih banyak daripada manusia. Itu tak kira lagi selawat-selawat yang kita baca. Selawat-selawat yang kita baca, tuan-tuan, ada malaikat khusus yang akan bawa kepada Nabi SAW. Ada malaikat yang ditugaskan untuk bawa selawat dan salam. Sebab itulah kata Nabi SAW, sampaikanlah selawat dan salam di mana kamu berada. Sebab akan ada malaikat yang bawa selawat dan salam kamu kepada aku. Ya? Itu satu. Yang ketiga, kita beriman kepada kitab-kitab. Kitab-kitab ni banyak. Tadi dalam surah yang pertama kita baca tadi kan, surah Al-A'la. Ya? Sufu Ibrahim, Mawa Musa. Suf Ibrahim, Suf Musa. Ada kitab lagi, kitab Nabi Syais, ada banyak. Ya, kitab Imam Sur, kitab Daud, Nabi Daud, kitab Zabur, kitab Taurat, ya, kitab Nabi Musa, kitab Injil, ya, kitab Nabi Isa dan kitab Al-Quran, kitab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kekal sampai hari ini. Ya, ada pun kitab-kitab yang lain, kita beriman wujudnya kitab-kitab tersebut walaupun kita tak nampak. Ya. Yang seterusnya adalah kita beriman, ya, kepada para nabi dan kepada rasul. Ya. Pernah nampak tak Nabi Adam? Nampak tak Nabi Nuh, Nabi Saleh? Tak nampak kan? Tapi percaya tak? Kita percaya, beriman kepada mereka. Ya, para nabi tuan-tuan, ya, para nabi ada berapa banyak? Berapa jumlah para nabi, jumlah para rasul? Para nabi ada berapa? Lah berapa? Para nabi tuan-tuan, ya, direkodkan ada 124,000. Ya. Rasul ada 313. Yang wajib diketahui adalah 25. Ya, sebab tu tuan-tuan, dalam kitab-kitab terdahulu mereka banyak sebut tentang nabi-nabi akhir zaman, tentang sifat. Sebab tu tuan-tuan semua menanti-nanti siapakah nabi akhir zaman dan akan lahir di bangsa mana. Orang Israel menunggu adakah nabi terakhir daripada Bani Israel. Ya, orang Melayu pun tunggu adakah daripada orang Melayu. Ya, semua nabi, semua kaum tunggu. Ya, sebab penutup akhir zaman, penutup dunia ni akan lahir seorang nabi, dia menutupi syariat semua, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada bangsa Arab. Sebab tu kalau kita belajar sejarah, kenapa bangsa Arab terpilih? Ada rahsia-rahsia dia, ya. Okay. Dan khusus lagi untuk beriman kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya dakwah bagaimana, berapa orang anak, ya. Untuk kita tanamkan cinta terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya kita beriman kepada yaumul akhir. Kepada hari akhirat. Ini semua benda-benda yang gaib, kita kena percaya. Dan kita beriman. Macam mana beriman kepada perkara gaib yaumul akhir? Ya, tuan-tuan, dalam kehidupan kita ni tuan-tuan pasti ada pengakhiran. Ya, dalam kehidupan pasti ada pengakhiran. Banyak je agama-agama yang mereka percaya ada hari akhirat juga. Ya, tapi umat Islam kita percaya hari akhirat adalah hari, ya, yang mana telah habisnya kiamat, habisnya dunia, maka berlakulah hari akhirat ataupun kita panggil alam selepas kematian. Satu, selepas mati pun alam akhirat, yaumul akhir. Satu, selepas berlaku kiamat. Jadi kita beriman adanya kehidupan selepas kematian. Tuan-tuan, kalaulah ramai orang hari ini dia percaya, dia beriman adanya hari akhirat, dia takkan buat benda-benda yang bukan-bukan. Dia takkan buat benda yang memalukan, benda yang mengaibkan, perkara-perkara dosa, sebab dia percaya ada kehidupan selepas ni. Dan hari ini tuan-tuan, orang cari dunia macam nak hidup lama. Betul tak? Ramai orang cari dunia pagi, petang, siang, malam. Seolah-olah macam itulah selama-lamanya. Sedangkan kita umat Islam percaya ada hari yang lebih kekal, yang lebih baik. Jadi saya ceritakan sedikit, ya, gambaran hari akhirat. Ya. Jadi tuan-tuan, bila kita meninggal, kita akan transit satu alam yang kita panggil alam barzah. Alam barzah adalah alam gaib, alam kubur. Ya. Yang mana tuan-tuan, ya, dalam alam kubur kita akan disoal siasat. Kita akan ditanya tiga perkara.
Apa tuan-tuan 30 tersebut? Siapa Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu? Siapa, apakah agama? Agama kamu. Rodi tu kita baca dalam doa, Rodi tu billahi rabbah. Allah sebagai Tuhan kita. Nabi Muhammad sebagai utusan Allah SWT, pemimpin kita. Dan kemudian kita menjawab bahawa agama Islam sebagai agama kita. Tuan-tuan, ini adalah soalan bentuk soalan yang dah bocor. Soalan ni dah bocor awal. Cuba ajar kawan-kawan kita yang non-Muslim. Kau nanti jawab soalan ni elok. Tidak akan terlepas juga tuan-tuan. Sebab apa yang jawab adalah amalan masing-masing panca indera. Sebab tu tuan-tuan, bila masuk ke dalam kubur, yang mana tuan-tuan bila dapat menjawab soalan tersebut dengan baik, maka Allah SWT dalam hadis menyebutkan akan meluaskan. Luas mata memandang. Kita tuan-tuan bila masukkan jenazah dalam kubur, tengok kubur tu kecil. Ada tak orang kata, besarkan sikit, kesian dia sempit. Tak ada kan? Ya, kubur dia kecil. Tetapi bila masuk alam barzah, kalau dapat jawab soalan dengan baik, Allah SWT akan luaskan kubur tersebut, luas mata memandang. Tetapi, na'uzubillah, kita cuba lihat kubur-kubur orang kafir, non-Muslim. Kubur mereka semua besar-besar. Betul tak? Ada yang boleh masuk peti sejuk, boleh masuk kereta. Kan? Dia memang dah siap macam tanah lot. Memang besar-besar. Ya? Tetapi dalam hadis menyebutkan, bila tidak menjawab soalan tersebut, Allah SWT akan menghimpit mereka sehingga tulang bertemu tulang. Dan orang-orang dalam kubur tuan-tuan, mereka setiap hari berdoa. Cuba semua kita tak dengar. Apakah doa mereka? Di sebelah hadis. Bagi orang yang baik, orang soleh, mereka berdoa, Ya Allah, engkau percepatkanlah hari kiamat. Sebab kami semua tak sabar. Sebab tuan-tuan kata Nabi SAW, seseorang tu bila dalam kubur dia baik, maka di akhirat dia akan dapat lebih baik. Dalam barzah dia baik, di akhirat dia akan lebih baik. Tetapi kalau di alam barzah dia diseksa, maka di akhirat dia akan lebih diseksa. Jadi tuan-tuan, orang-orang Islam dalam kubur, setiap hari mereka berdoa, Ya Allah, engkau cepatkanlah hari kiamat. Cepatkanlah hari kiamat. Manakala orang-orang kafir yang diseksa oleh Allah SWT, mereka berdoa, Ya Allah, engkau lambatkanlah hari kiamat. Aku dah kena seksa ni, tapi aku tak sanggup nak menanggung seksa di api neraka. Dia minta, Ya Allah, lambatkanlah hari kiamat. Itu tentang peristiwa alam barzah. Selepas kita dibangkitkan oleh Allah SWT, ini hari kebangkitan. Ramai tak percaya. Ada ramai yang tak percaya tentang hari kebangkitan. Allah SWT jawab dalam Quran. Allah SWT menjawab, dia kata, kamu ni dulu daripada tak ada kepada ada. Apatah lagi kamu bertulang-bulang yang mudah lagi Allah nak ciptakan. Kita tu tuan dulu daripada tak ada. Kan? Daripada tak ada, boleh jadi ada. Apatah lagi tulang-bulang yang ada pada hari ni, Allah Ta'ala boleh hidupkan dengan lebih mudah. Itu dia cerita dalam Quran. Jadi Allah SWT akan membangkitkan manusia. Akan membangkitkan semua manusia, akan berkumpul di padang mahsyar. Sebab tu simbolik tuan-tuan, simbolik kalau tuan-tuan buat umrah, buat haji, bila kita berkumpul di Arafah tu, simbolik kepada perhimpunan di padang mahsyar. Dan waktu tu tuan-tuan kalau buat umrah, buat haji, pakai pakaian ihram putih. Itulah simbolik kepada hari kematian. Sebab orang yang buat umrah haji, dia akan pakai dua saja pakaian, bawah dan juga atas. Macam kain kafan. Kain kafan dia tutup kan. Pakai kain tak ada, pakai dalam sebagainya. Itu tuan-tuan, bila manusia dibangkitkan di padang mahsyar, dan waktu ketika itu mereka tidak ada pakaian. Macam kita lah, kalau baby baru keluar mana ada pakaian kan? Begitu manusia bila dibangkitkan dia daripada alam barzah, tidak ada pakaian. Dan kemudian Aisyah bertanya, Ya Rasulullah, adakah orang akan melihat kiri dan juga kanan? Dia akan tengok kiri, kanan. Kata Nabi SAW, orang tidak akan melihat walaupun sedetik, walaupun sekelip mata. Sebab masing-masing memikirkan amalan masing-masing. Sebab itu jawapan dia, syurga, neraka, dua tu je. Dan waktu itulah mak ayah akan bergaduh, anak beranak bergaduh, adik-beradik bergaduh, kawan-kawan bergaduh, family bergaduh, ketua dengan rakyat bergaduh. Sebab semua nak lepaskan diri masing-masing. Hari itu hari yang sangat dahsyat dan diibaratkan matahari jarak sejengkal. Dan orang yang akan berlaku yaumul hisab. Yang akan berlaku yaumul hisab, ini semua untuk menunjukkan keadilan Allah SWT. Boleh je Allah SWT nak ambil orang tu masuk neraka terus? Boleh je, tak payah masuk mizan, tak payah tizan, boleh je. Tapi ini semua untuk menunjukkan keadilan Allah SWT yang mana akan ditimbang, kemudian diberikan buku catatan amalan, ada rekod. Kalau kita nak menafikan, ada rekod, ada bukti bertulis. Kemudian akan lalu titian sirat. Jadi tuan-tuan, waktu mizan tuan-tuan, umat Islam beriman, adanya mizan, adanya timbangan amalan. Dan waktu inilah kita sangat memerlukan amalan walaupun sebesar zarah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan amalan walaupun sebesar zarah, Allah tetap akan kira. Walaupun amalan jahat sebesar zarah, Allah tetap akan kira. Tuan-tuan, zarah ni partikel atom yang paling halus. Yang hari ni kita memang tak akan nampak zarah macam mana. Dia begitu halus. Itulah akan menjadi penentuan, penimbang
timbangan kita di akhirat kelak. Jadi selepas timbangan, kalau banyak amalan sebelah kanan akan turun, akan apa, berat berat sebelah kanan. Ya, kalau sebelah sebelah kiri dia amalan jahat, kemudian akan pergi ke seterusnya, iaitu ke titian sirat. Ya, akan sebelum tu akan istilah buku catatan amalan. Akan pergi ke titian sirat, tuan-tuan, itu mengikut amalan masing-masing. Ya, siapa yang lepas jambatan tersebut masuk syurga Allah SWT, siapa yang jatuh masuk neraka. Ya, di bawah jambatan sirat dipanggil, ya, adalah api api neraka. Jadi tuan-tuan, untuk lintas jambatan tersebut, ya, itu juga bergantung kepada amalan masing-masing. Nabi menyebutkan ada yang melintas seperti kilat, ada yang melintas seperti kuda, ada yang melintas seperti merangkak, ya, dan ada melintas yang jatuh bangun balik. Dan di bawah tu adalah api neraka. Siapa yang jatuh dia akan masuk api neraka. Dan ada, ya, tangan-tangan yang disebut dalam hadis meragut. Dia ragut, tarik, masuk ke dalam api neraka. Ya, begitu dahsyatnya titian sirat, tuan-tuan, tak dapat dibayangkan. Nabi sebut dalam hadis, satu helai rambut yang dibelah tujuh. Nah, kita memang tak dapat bayangkan begitu dahsyat. Nabi sebut pada mahsyar matahari jarak sejengkal, laut dia punya apa, dia punya peluh seperti lautan. Kemudian titian sirat, dahsyat titian sirat ni, rambut dia belah tujuh. Cuba ambil rambut tuan-tuan, siapa yang ada rambut belah tujuh, boleh tak? Nah, begitu dahsyat, nak cerita betapa dahsyatnya di sana. Itulah perkara kita kena beriman adanya hari akhirat. Nah, selepas tu akan siapa yang lepas masuk syurga, dan siapa yang tidak lepas akan masuk neraka. Dan syurga pun ada tingkatan-tingkatan yang disebutkan. Ya. Di syurga tuan-tuan akan berlaku, ya, kita syurga lah sebab tu kita kena berdoa Allah SWT, dapat masuk syurga, ya, dapat nikmat paling besar di Allah SWT. Syurga ni adalah dunia selama-lamanya. Ya. Tuan-tuan, satu hari di akhirat berapa bersama berapa tahun di dunia? Satu hari di akhirat bersamaan dalam hadis Muslim disebutkan bersamaan dengan 1000 tahun di dunia. Hari ini 2018, baru 2 hari kat sana. 500 adalah separuh hari di akhirat. Di sana dia punya waktu dia, sebab tu tak boleh nak bayang. Sebab tu kalau tuan-tuan nak minta lihat Allah SWT takkan dapat. Sebab hari ini kita nak lihat matahari pun tak nampak, ini nak lihat Allah SWT. Itu nak bagi contoh. Okay. Satu hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun di dunia. Saya kira hari tuan-tuan, orang dalam kubur tu rasa tak boleh nak kira dengan saat. Bawah lagi, bawah lagi. Okay. Satu hari akhirat bersamaan 1000 tahun di dunia. Hari ini 2018. Atuk nenek kita semua dalam kubur tu. Okay. Hari ini baru 2 hari sama dengan dekat dekat dalam hari akhirat. Begitu hebatnya. Dan di hari akhirat tuan-tuan, doalah Allah SWT kita dapat masuk syurga. Yeah, sebab di syurga tuan-tuan penuh dengan kenikmatan. Dan kita memang tak boleh bayangkan, ya, tak boleh bayangkan sungai macam susu. Ya, ada sungai daripada susu, sungai daripada madu, tak boleh bayangkan. Dan rumah-rumah, ya, kalau hari ini tuan-tuan mungkin kagum tengok rumah-rumah yang indah-indah, yang hebat. Dekat syurga Allah SWT cerita rumah-rumah daripada emas. Ya, tanah berbau kasturi. Kita hari ini kalau masuk, pijak tak kucing apa semua kan, menumpah kan. Sana tuan-tuan, tanah berbau kasturi. Dan orang sana tuan-tuan, dia tidak, ahli syurga mereka tidak ada buang hajat. Mereka tak perlu kencing, tak perlu nak buang air besar. Tapi mereka akan berlumba-lumba untuk kentut. Khitamuhu mixed. Kat sini dunia jangan buat. Jangan lumba-lumba kentut. Tapi kat sana terpujilah. Khitamuhu mixed. Ofizal katakan-katakan fison. Dalam syurga, mereka akan lumba untuk berkentut. Sebab apa? Kentut mereka bau kasturi. Dan ahli syurga tuan-tuan, mereka akan berjalan-jalan. Di syurga tuan-tuan memang ada tingkatan. Neraka ada berapa tingkatan? Syurga ada berapa tingkatan? Neraka ada 7. Syurga ada berapa? Ini perkara gaib. Perkara ada 8. Kenapa syurga lebih banyak? Nak tunjukkan banyak tingkatan, nak tunjukkan rahmat Allah SWT. Okay. Jadi tuan-tuan, boleh tak kita ziarah orang yang lebih beratas? Boleh tak? Boleh. Macam kita lah nak pergi ke rumah-rumah yang kenang-kenangan, boleh. Tapi nak stay, tak boleh lah. Macam tu juga di syurga, kita boleh melawat-melawat di atas. Nak ziarah Nabi-Nabi, nak ziarah Rasul-Rasul boleh. Kita kena usahakan, ya. Dan antara aktiviti ahli syurga, mereka akan berbincang tentang benda dunia. Dia akan cerita-cerita lah. Hari ni biasa bila berjumpa cerita tentang zaman-zaman dulu, ya. Ahli syurga mereka ceritakan tentang perkara-perkara di dunia. Dan tuan-tuan, bila mereka berkumpul di alam syurga, mereka tak nampak member mereka dalam syurga, mereka akan cari. Dia akan nampak di neraka. Dan itu di antara syafaat, ya. Orang Islam juga boleh bagi syafaat kepada orang neraka. Dengan syarat waktu bukan orang kafir lah. Jadi dia minta doa Allah SWT, minta bawa member dia masuk ke syurga. Syafaat orang
orang Islam. Sebab tu dalam Islam kita kena bergaul dengan orang-orang orang soleh, mudah-mudahan mereka akan selamatkan kita. Itu semua tentang perkara-perkara akhirat yang kita kena kena beriman. Dan untuk neraka, na'udzubillah min zalik, begitu besarnya dan banyak tingkatan, ya. Dan nak bagi gambaran betapa besarnya, betapa dahsyatnya neraka ni, yang mana orang-orang neraka, ya, badan-badan mereka akan diperbesarkan. Badan mereka akan diperbesarkan untuk dirasakan siasat Allah SWT. Dan mereka ingat, lepas siasa tu dah elok balik. Tetapi Allah sembuhkan balik kulit mereka dan mereka akan disiasa, disiasa seterusnya. Ya. Dan dibayangkan dalam hadis menyebutkan bahawa gigi geraham, ya, semua ada gigi lagi kan, gigi geraham, ya, ahli neraka sebesar bukit Uhud. Boleh bayang, siapa pernah pergi dengan bukit Uhud? Bukit Uhud tuan-tuan, plus minus 6 km. Kat sini saya tak dapat bayangkan sebab saya duduk di Madinah, rumah saya betul-betul depan Bukit Uhud. Tengok Bukit Uhud setiap hari kan. Jadi tuan, Bukit Uhud ni sangat besar, ya, plus minus 6 km. Digambarkan, ya, gigi ahli neraka, gigi geraham saja sebesar Bukit Uhud. Ya, kita memang tidak boleh bayangkan. Ya, dan auzubillah. Dan tuan-tuan, pentingnya akidah. Pentingnya akidah tuan-tuan, orang Islam yang masuk ke dalam neraka, dia boleh dikeluarkan walaupun ada iman sebesar zarah. Sebab itu penting tuan-tuan kita bawa dakwah akidah. Kalau cerita dakwah tuan-tuan, paling penting nombor satu bawa dakwah akidah. Ceritakan tentang kalimah la ilaha illallah, ceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa tuan-tuan? Kalau dia beriman dengan Allah Subhanahu wa taala walaupun dia jahat, ada tak orang Islam yang jahat? Ada kan orang Islam yang jahat, ya. Dia disiksa sebagainya, ya. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia akan masuk syurga. Sebab Allah Taala akan bertanya ke neraka. Dia kata, ada tak dalam neraka ni ada tak orang yang dia pernah dia ada iman walaupun sebesar zarah? Iman sebesar zarah je tuan-tuan, Allah Ta'ala nak keluarkan, ya? Dan orang tersebut adalah orang terakhir yang keluar dari neraka Allah SWT. Dan dia keluar dalam keadaan tercengang-cengang, ya. Nak tunjuk betapa rahmatnya Allah SWT, betapa hebat Allah SWT, betapa rahim Allah SWT ni. Allah Ta'ala keluarkan ahli neraka yang iman dia sebesar zarah, dan dia keluar dari neraka tuan-tuan dalam keadaan tercengang-cengang. Dia pelik, dia pun tak tahu kenapa dia keluar dari neraka. Rupanya ada iman walaupun sebesar zarah. Itulah perkara-perkara akhirat. Dan seterusnya, beriman kepada qada dan qadar, ya, ketentuan Allah SWT. Kita beriman bahawa takdir ni Allah Ta'ala dah tulis. Allah Ta'ala tahu semuanya, ya, tertulis di Lauh Mahfuz. Tapi kita sebagai umat Islam, kita boleh berdoa kepada Allah SWT, ya. Sebagai contoh, kalau dia susah, jangan kata aku dah susah, tak perlu berusaha. Dia kena berdoa sebenarnya supaya di ubah takdir Allah SWT, ya. Beriman kepada qada dan qadar. Dan seterusnya, kita akan masuk kepada hari kiamat, ya. Hari kiamat tidak ada siapa yang tahu, ya. Ketua segala malaikat iaitu malaikat Jibril pun tidak tahu. Apatah lagi Nabi SAW, ketua segala manusia. Tidak ada siapa yang tahu. Walaupun dapat WhatsApp baru-baru ni, dia dah sebut tarikh bulan Ramadan tahun ni, dia katalah. Dia kata pergi rekod pula bulan Ramadan baru ni, hari Jumaat. Dia kata ada meteor yang turun, akan kena dan habis bumi. Saya tak ingat tarikh, tapi dia ada tarikh lah. Biasanya kalau ada tarikh-tarikh ni, bagi orang ramai yang bertaubat, lepas tu jadi balik. Sebab zaman dulu memang dah pernah berlaku. Zaman 676, ada satu zaman tu gunung berapi di Madinah meletup. Madinah tuan-tuan, dia ada gunung berapi meletup, ya. Yang rekodkan Imam Nawawi, dia merekodkan berlaku ni satu gempa bumi di Madinah. Sebab tanda akhir zaman akan berlaku gempa bumi di Madinah. Jadi orang ingat zaman tersebut 656, zaman Imam Nawawi. Jadi ramai yang bertaubat. Lepas tu dah, sekarang dah 1400 tahun, dah jarak balik lah, ya. Jadi tuan-tuan, hari akhirat tidak ada siapa yang tahu. Sebab tu dia tanya tadi, akhbin an amrati, cerita kepada aku apa tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat ni banyak tuan-tuan. Kalau kita belajar pun ada tanda-tanda yang besar, ada yang kecil. Dah ada berlaku belum tuan-tuan? Dah berlaku belum? Ada ulama pula, iaitu yang besar kecil. Ada ulama yang bahagikan dengan tiga cara. Dia kata yang dah berlaku, yang sedang berlaku dan yang akan berlaku. Ulama dibuat tiga pembahagian, sedang berlaku, setelah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku. Ada ulama dua, besar dengan kecil. Dalam hadis ni kita bincangkan Nabi sebut dua sahaja. Antalida amat rabbataha, ya. Dia sebut emak lahirkan tuannya. Macam mana emak lahirkan tuannya tuan? Emak lahirkan tuannya. Apa tafsiran? Yang pertama mengatakan bahawa tanda akhir zaman ni banyak anak-anak derhaka, anak-anak kurang ajar. Ada ke tuan-tuan? Ya. Tentu kalau tak percaya tuan-tuan pergi rumah-rumah orang tua. Kebanyakan kalau pergi rumah orang tua tuan-tuan, kat Kajang depan ni ada taman mesra kan, kalau boleh travel light ziarah, ya. Siapa yang ada anak-anak kecil tu, bawa ziarah kan. Dan diorang pun sangat menantikan orang-orang untuk ziarah, ya.
tunjuk kepada untuk kita rasa ihsan kepada mereka. Jadi tanda akhir zaman anak derhaka. Itu yang pertama. Tafsiran yang kedua mengatakan tentang malaikat Tuhan adalah berlakunya banyak peperangan, dan bila berperang akan berlakunya ada tawanan perang. Dalam Islam tuan-tuan, ataupun dalam mana-mana peperangan, bila kita dapat tawanan perang, apa hukum status? Apakah status tawanan perang tersebut? Dia akan bertukar status menjadi hamba. Dalam hidup kita ni tuan-tuan, hari ni tak nampak hamba. Zaman dulu ada. Ada merdeka, ada hamba. Kalau tuan-tuan tengok cerita Piramli, dia kata jangan jalan, nanti kena jual. Memang ada tuan-tuan. Hamba ni boleh dijual beli, boleh diwarisi. Dan untuk perempuan, kita boleh bersama dengan dia selagi mana dia tidak ada suami. Hamba. Jadi kalau hamba ni tuan-tuan, bila berlakunya ada tawanan perang. Dan dalam hadis ni menyebutkan, emak lahirkan tuannya dalam Islam sebagai contoh, kita merdeka, kemudian kita bersama dengan hamba perempuan, dapat anak. Apakah status, itu soalan saya, apakah status anak tersebut? Apa status dia tuan-tuan? Kita merdeka, bersama dengan hamba kita perempuan, dapat anak, dapat baby. Apa status baby tersebut? Adakah dia merdeka ataupun dia hamba? Sebab kita merdeka. Jadi status dia adalah merdeka. Kan? Jadi mak lahirkan tuan. Mak dia hamba lahirkan tuan, anak dia merdeka. Itulah tanda akhir zaman. Tafsiran tadilah. Satu anak dia haka, satu mak lahirkan tuan, maksudnya mak dia hamba, anak dia merdeka. Ya? Hamba tuan-tuan, dia punya status sangat rendah. Dalam Islam, hatta hukum kanun syariah pun, mana-mana hukuman dia dapat separuh. Sebab tu kalau tuan-tuan belajar, kita belajar kitab fiqah, syarat-syarat yang pertama Islam, berakal, baligh, apa lagi yang satu lagi, merdeka. Mesti ada syarat merdeka. Zaman dulu tuan-tuan, zaman dulu, zaman Sayyidina Umar Khattab sebagai contoh, ada orang Islam yang tak pakai tudung, perempuan. Ada orang Islam yang tak pakai tudung. Ada yang pakai tudung. Yang pakai tudung hanya untuk mereka yang merdeka sahaja. Orang yang tidak merdeka tidak boleh pakai tudung. Sebab tu Sayyidina Umar marah perempuan hamba yang pakai tudung. Hari ni tuan-tuan, perempuan yang tak pakai tudung, mereka anggap mereka lebih hebat. Zaman dulu, siapa yang tak pakai tudung, itulah hamba. Untuk bezakan orang merdeka dengan orang hamba, hamba ni dia tak pakai tudung. Itu beza. Zaman hari ni terbalik kan, yang pakai tudung pula macam hamba. Zaman dulu, tuan-tuan tengok cerita-cerita Eropah sebagainya, kebanyakan queen-queen mereka, mereka punya queen pakai tudung, perasan tak? Pemaisuri semua pakai tudung kan, menunjukkan sistem hamba kan, dulu sistem merdeka. Kemudian tanda yang kedua Nabi sebut, wa antara hufatul ura ri'asha'iyatun fi man, engkau melihat orang-orang yang berkaki ayam, yang menggembala kambing, orang-orang miskin yang mereka ni berlumba-lumba buat bangunan tinggi. Ini tugas tanda akhir zaman, banyak bangunan-bangunan tinggi, banyak orang miskin jadi kaya. Salah ke tak? Salah ke tak salah? Salah, orang miskin jadi kaya. Tak salah. Kita kena tahu tuan-tuan, dalam tanda akhir zaman ada yang bersifat haram, ada yang bersifat harus. Haram ni banyaklah, akan berlaku zina, akan berlaku mencuri dan sebagainya. Akan berlaku tanda-tanda yang harus. Sebagai contoh, bangunan-bangunan tinggi, harus. Orang miskin jadi kaya, harus. Jadi Nabi sebut, tanda akhir zaman akan banyak orang-orang miskin yang dulunya berkaki ayam, yang menggembala kambing, ya, boleh buat bangunan tinggi-tinggi. Hari ini ada tak bangunan tinggi tuan-tuan? Kalau lebih khusus, kalau kita kaji hadis ni macam kena kat orang Arab. Guru-guru kami dulu selalu cerita, diorang zaman dulu nak makan daging susah. Diorang kata nak jumpa daging ni susah, orang Arab zaman dulu. Sebab tuan-tuan, jumpa daging ni cuma jumpa pada hari raya haji sahaja. Nak kata susahnya orang Arab zaman dulu. Kan? Tetap susah. Jadi hari ini tuan-tuan, orang Arab hari ini tuan-tuan, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi mereka satu kenikmatan, iaitu mereka dapat minyak yang banyak. Mereka dapat, kita hari ini kena menanam kan, macam negara Indonesia susah kan, kena menanam, kena buat hasil. Negara Arab mereka ada tanaman. Kan, kurma pun kita beli Ramadan je. Mereka tak ada hasil. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka satu nikmat yang mereka cocok je keluar minyak. Sebab saya duduk kat sana, saya selalu tengok. Kini kita kat sini tuan-tuan, kalau kita punya pelantar-pelantar minyak, semua kat laut. Bukan laut tepi laut, tengah-tengah laut. Nak pergi tu ada yang naik helikopter, ada naik bot. Sana dah macam rumah kan, ada hospital, ada klinik, ada besar dekat pelantar minyak tu. Dengan tak ada line. Dekat sana tuan-tuan, tanah Arab, tepi-tepi jalan je. Kita orang bawa kereta kan, dekat sebelah tu nampak pelantar minyak, tepi jalan. Dah lah minyak banyak, kos pun rendah kan. Jadi diorang Masya Allah dapat nikmat. Dan diorang tuan-tuan dapat satu kenikmatan yang mengangkat mereka terus jadi kaya raya.
Hari ni tuan-tuan semua nak kerja kat Dubai, semua nak kerja kat Qatar. Gaji, gaji besar. Siti, ada tak sini yang kerja nurse? Ada tak kerja nurse? Berapa gaji sebulan? Paling banyak berapa ribu? 3,000 banyak tak? Saya tak tahu, saya baru balik. 3,000 banyak. Kat sana gaji nurse starting 14. Sebab tu kat sana, kat saya duduk Madinah, nurse setiap hari bertambah. Ada sekarang dah 200 orang nurse. Ramai orang Malaysia dah kerja kat Arab Saudi. Saya tanya gaji berapa? 14. Starting. Tak campur OT. Tak campur dalam rumah. Saya rasa kat sini tak ada 14. Ini doktor pakar pun baru 14 jugalah. Sana bukan doktor, nurse saja dah 14. Yang kerja oil and gas, yang kata. Yang kerja pesyarah. Tanya berapa allowance? 50,000 sebulan. Allowance saja, tak campur dalam rumah. Zaman dulu mereka susah tapi Allah SWT bagi mereka nikmatan, mereka terus jadi kaya. Salah ke tak salah? Tak, tak salah. Jadi bangunan tinggi pun banyak. Hari ni tuan-tuan orang semua buat lumba bangunan tinggi. Kita orang-orang Islam yang tak faham apalah buat bangunan tinggi ni haram dan sebagainya. Emang ada bincang kitab fiqh, ada kata makruh. Tapi kalau ada hajat, ada keperluan, macam depan ni lah apartment ni kan, tinggi kan. Ada hajat, tak ada masalah, bersifat sifat harus. Hari ni bangunan tertinggi di mana tuan-tuan? Majoriti kat tanah Arab, dekat China, kat tanah Arab. Yang paling tinggi kat mana tuan-tuan? Nombor satu kat mana? Burj Khalifah. Berapa tinggi dia? 828 meter. Tu nombor satu. Nombor dua kat mana? Dekat Shanghai, 632. Nombor tiga kat mana? Dekat Mekah. Tuan-tuan kan pergi Mekah, nampak menara jam tu nombor tiga di dunia, 601. Bayangkan menara jam tu menara nombor tiga tertinggi di dunia. Dulu KLCC kan? KLCC dah jatuh dah. KLCC nombor 16. KLCC nombor 16. Tapi kita nak kejar balik. Kan? Malaysia ni yang main. KLCC 451 meter. Sekarang ni kita tengah kejar. Kita tengah buat PNB. Kan? PNB. Berapa KL 118? Dia punya ketinggian berapa? Saya tulis 644. Kita akan kalahkan menara jam. Akan kalah lah. Tapi tengah melawan dengan Arab. Di Arab Saudi, mereka tengah buat bangunan yang paling tinggi akan kalahkan Dubai. 1 kilometer. Mereka berlawan. Kita lawan juga tuan-tuan. Itu pun kena kecam kan. Kita lawan juga. Kita yang tengah buat PNB. Okay, nombor 644 meter. Ini tanda akhir zaman. Mereka semua berlawan. Tapi saya punya nasihat lah. Kita tak payah lawan negara Arab ni. Tak payah. Arab ni tak terkejar. Dia punya, sebab minyak tu makin banyak. Kan? Yeah, kita minyak pun bergandung kan. Yeah, jadi itulah yang tanda akhir zaman. Dan kemudian apa yang berlaku selepas beberapa hari barulah, ya, ini cerita kembali pada hadis, barulah pemuda tersebut pergi dan Nabi tanya, kamu tahu tak siapa pemuda tersebut? Mereka menjawab, itulah apa Nabi memberitahu, itulah malaikat Jibril alaihi salam. Jadi tuan-tuan, banyak faedah-faedah yang kita akan kongsikan sebagai penutup. Ya. Yang pertama tuan-tuan, hendaklah seorang pemimpin berusaha merakyat, ya, duduk dengan orang bawahan, ya, datang duduk bersama-sama rakyatnya sebagaimana yang datang yang dilakukan oleh Nabi SAW. Itu yang kita kena buat sebagai seorang pemimpin, kena duduk bersama pimpinannya. Yang kedua, malaikat memiliki kemampuan untuk berubah wujud menjadi manusia. Ya, malaikat berubah bentuk manusia. Yang ketiga, anjuran untuk berdandan dan memperindah penampilan ketika hendak menemui ulama ataupun orang yang mulia. Ya, kita temui orang keramat kena pakai pakaian yang baik. Sebenarnya contoh malaikat Jibril pakai pakaian terbaik untuk jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pakaian putih bersih, kemudian rambut yang rapi. Kemudian yang keempat, anjuran untuk mendekat kepada guru ataupun pengajar ketika mendengarkan kajian ataupun majlis ilmu. Jibril alaihi salam dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang belajar. Yang kelima, diperbolehkan bertanya sesuatu yang sudah diketahui dalam rangka untuk mengajarkan kepada yang lain. Dan contoh tadi kan Jibril dah tahu. Kan, kau berkata benar, kau berkata benar, dia membenarkan. Boleh kita tanya soalan yang kita dah tahu. Kadang-kadang dalam kelas untuk orang Melayu ni, dia malu bertanya. Jadi member dia yang berani, tolong tanyakan. Tidak ada masalah. Okay. Yang keenam, jika kata Islam dan juga iman, dan ihsan, dia akan gabungkan menjadi satu perkataan iaitu agama. Islam, iman dan ihsan adalah satu agama. Saya tak sentuh bab ihsan tadi tuan-tuan. Ihsan adalah label yang paling tinggi. Ihsan adalah tuan-tuan, kita buat sesuatu sehabis baik. Ihsan, sebab tu dalam Quran disebutkan surah Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk uji antara kamu siapa yang lebih baik amalannya. Jadi ihsan ni kita buat sesuatu ni dengan yang terbaik. Sebab itulah Islam, Islam, iman, ihsan. Ihsan ni dia buat benda betul-betul dengan cara terbaik. Betul-betul ikut sunnah, ikhlas dan sebagainya. Ihsan ni label yang paling tinggi. Ya, para nabi semua adalah muhsinin. Kemudian seterusnya yang ketujuh, dalam Islam, dalam agama ada tingkatan Islam,
iman dan juga ihsan. Yang ke-8, pentingnya untuk pentingnya beriman kepada takdir baik maupun yang buruk. Yang ke-9, tidak ada makhluk yang tahu waktu kiamat. Hatta Nabi SAW pun tak tahu, Malaikat Jibril pun tidak tahu. Yang ke-10, akhir sekali orang yang ditanya dan bila dia tidak tahu, dia akan menjawab wallahu a'lam. Itu antara faedah-faedah yang kita kongsikan untuk para jemaah semua. Jadi saya bukalah jika ada tambahan ataupun pengkongsian daripada para jemaah. Sebab saya dipahamkan kena berhenti sebelum 9.45. Sebab saya tak, sini saya tonton first time saya sampai kuliah lepas isyak. Biasa kita kuliah maghrib. Kuliah maghrib ni bila bunyi jam masuk isyak tu berhentilah ataupun tambah sikit, tapi isyak ni tak tahu. Tengah sampai subuh ke tengah malam kan, kita tak tahu. Silakan. Tadi Rasulullah menyebut tentang tanda-tanda kiamat dua kan. Okey. Ibu mereka tuan-tuan yang berwanti. Dan ada antara tanda kiamat ni kata kesalahan Al-Dukhan yang setebal. Al-Dukhan. Yang kata menyebabkan bumi selama 3 hari. Betul. Jadi tuan Ustaz ditekan dengan tanda-tanda. Ini antara benda perkara waib Al-Dukhan. Banyak tanda-tandanya Al-Dukhan akan ada asap yang akan orang kata. Tapi ada orang kata jerubu pula kan. Tak boleh lah. Benda waib ni tuan-tuan. Bila benda raib ni kita tak boleh nak takwilkan macam mana. Maksudnya kita tak boleh nak detailkan. Maksudnya dah berlaku atau belum berlaku. Ada kata macam contoh yang dah berlaku, tanda kiamat dah berlaku, contohnya kelahiran Nabi Muhammad lah. Tanda tanda akhir kiamat adalah lahirnya Nabi akhir zaman. Itu dah betul berlaku lah. Tapi Al-Dukhan ni kita tak tahu. Tapi Al-Dukhan ni tak saya dia termasuk tanda-tanda besar. Dan macam Nabi Isa alaihissalam turun pun belum lagi berlaku. Kan dah berlaku dah. Ada yang mengaku Nabi Isa, belum lagi. Dan kalau Nabi Isa turun, semua orang Kristian akan masuk Islam. Tidak akan ada orang Kristian lagi. Kalau Nabi Isa AS turun, tidak ada orang Kristian. Semua akan masuk masuk Islam. Tapi Al-Dukhan ni saya tak boleh jawab lah. Adakah ada, apa soalan dia? Macam mana sifat dia? Ataupun mungkin orang kaitkan dengan jerbu. Kan? Tapi semua tak boleh lah. Macam juga Dajjal, ada yang mengaitkan dengan apa ya tuan-tuan? Illuminati atau berkait dengan TV. Kata TV tu mata satu kan. Tidak boleh. Dajjal ni memang dalam rupa manusia dan memang manusia. Cuma dia ada kuasa, dia boleh turunkan hujan. Kan? Dia boleh buat syurga, neraka. Dan ramai pengikut Dajjal ni daripada kaum. Kaum apa tuan-tuan? Kaum wanita. Majoriti pengikut Dajjal adalah kaum wanita. Dan pengikut dia kebanyakan daripada Asfahan, daripada belah Iran. Asfahan tu Iran lah. Banyakkan pengikut Dajjal ni daripada belah Iran. Itu yang Nabi sebut tanda-tanda akhir zaman lah. Dajjal. Tapi kalau kata Dajjal tu TV, bukanlah. Dajjal ni memang dalam bentuk manusia. Dan pernah berlaku zaman Nabi SAW, ada seorang sahabat tu, dia mata dia satu. Jadi bila mata dia satu, semua kata ni Dajjal. Jadi sahabat ni kecil hati. Orang kata dia Dajjal sebab mata dia satu. Tapi dia kata bukan. Sebab kalau Dajjal tu ada, aku sendiri akan bunuh. Jadi kalau ada member kita mata satu tu, bukan juga. Dia ada syarat-syarat term dia. Kita tuan-tuan dalam satu tanda akhir zaman ni kita tak boleh dia banyak berlaku tuan-tuan hari ni. Ada nampak ni jerubu. Kan? Ada nampak ni dia terus kaitkan. Sebagai contoh, tanda akhir zaman akan ada malaikat akan jaga Mekah dan juga Madinah. Semua tempat akan masuk oleh Dajjal. Dan ada Dajjal ni akan berhenti di sebuah bukit dan bukit tersebut dia akan berdiri kat situ, dia akan kata kota ni aku tak boleh masuk. Jadi bukit tu dekat Madinah. Dan bukit tu kalau siapa-siapa pergi, mungkin ada mutawif dia cerita, ustaz-ustaz dia cerita, dia kata tengok bukit tu. Arab Saudi tengah buat istana. Ada istana Arab Saudi dekat atas bukit tersebut. Dia kata tengok ni Arab Saudi teruk, Arab Saudi dia tengah buat bukit sambut Dajjal. Dia tengah buat istana sambut Dajjal. Dia macam nak buruk Arab Saudi lah. Dia kata ada bukit, bukit tu Dajjal berhenti tapi Arab Saudi pergi buat istana. Jadi kalau kita baca hadis, bukit yang Dajjal datang tu dalam hadis menunjukkan bukit tu tidak ada penghuni. Bukit tu tidak pernah berpenghuni. Jadi bukan bukit yang Arab Saudi buat tu. Sebab orang-orang kaya ni kalau dia buat rumah, dia suka buat rumah atas bukit, betul tak? Macam kat Saudi pun yang buat rumah atas bukit ni biasa raja-raja lah. Macam di Madinah tu ada satu bukit, dia jadikan dia punya istana. Jadi ustaz-ustaz ataupun mutawif ni yang suka buat cerita ni, dia kata tengok tu Arab Saudi tengah buat istana untuk sambut Dajjal. Ya, dia terus conclusion macam tu. Kita tidak boleh kaitkan. Kita pun tak tahu adakah betul Dajjal akan berhenti. Tapi dalam hadis sebut bahawa Dajjal akan berhenti di bukit yang tidak pernah berpenghuni. Jadi dah menafikanlah bukit yang raja itu duduk. Itu tanda-tanda akhir zaman ni banyaklah tuan-tuan. Itu soalan ni, saya Dukhan tu saya tak boleh detailkan lagi.
Okey. Yang panggil siapa sahabat Rasulullah yang agung ni, biasanya jawapan kita adalah Sayyidina Abu Bakar, Umar, Ali lah. Okey. Tapi istilah sahabat ni ketika Rasulullah berjumpa secara fizikal dengan ketika Rasulullah lah. Okey. Jadi ketika Isra Miraj, ketika Rasulullah naik ke langit dan baginda Rasulullah berjumpa dengan Nabi Isa AS secara fizikal kerana Nabi Isa masih hidup. Okey. Jadi bolehkah kita anggap sekarang Nabi Isa adalah sahabat agung Rasulullah sekarang sebab dia berjumpa ketika Rasulullah masih hidup secara fizikal? Oh, saya kena tulis ni soalan cepu mas. Nabi Isa AS sebab masih hidup. Jadi Nabi Muhammad jumpa dengan Nabi Isa waktu di langit. Okey. Adakah status dia sahabat? Kan? Adakah status dia sahabat? Istilah sahabat ni adalah mereka yang pernah berjumpa Nabi SAW dan beriman dengan Nabi SAW. Nah, macam Abu Lahab, Abu Jahal, dia jumpa Nabi tapi tak dan beriman, dia bukan sahabat. Dan ada sahabat Nabi macam Abdullah bin Maktum, dia buta. Dia tak nampak Nabi tapi kira sahabat sebab dia berjumpa dengan Nabi SAW. Dia tak nampak kan? Dia buta kan? Tapi kira juga sahabat. Sebab dia sebab tu istilah dia bukan man ru'ah, bukan siapa yang melihat tapi siapa yang berjumpa. Kan, melihat ni macam kita jumpa pun kalau tak ada mata pun kira berjumpa juga. Ya. Tapi kembali pada soalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Adakah dia jadi sahabat? Itu saya kena check. Ya. Tetapi yang pasti dia akan menjadi umat Nabi Muhammad. Dia akan menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi Sallam bila turun, dia akan menjadi umat Nabi Muhammad dan dia akan praktikal, dia akan praktikkan syariat Nabi Muhammad. Dia takkan praktik apa Injil, Bible, dia takkan praktik Bible. Tapi dia akan praktik ajaran Al-Quran, iaitu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi soalan adakah dia jadi sahabat tu saya tak jawab. Allahu a'lam. Ya, sebab kalau macam tu kalau orang yang jumpa Nabi dalam mimpi, tapi ni jumpa secara sedar. Ya, ada yang mimpi jumpa Nabi kan. Adakah dia jadi sahabat? Kan ada orang yang dia dapat kelebihan dan bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah dia jadi sahabat? Tidak. Betul tak? Dia tak jadi sahabat walaupun dia mimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa soalan, ada soalan lagi? Tak? Dukhan, okey. Asap. Okey. Israelia. Tanda kiamat. Okey. Wallahu a'lam, hadis dukhan tu memang sahih. Dia bukan Israiliyat. Okay, Israel ni cerita-cerita tambahan lah. Israel ni cerita-cerita tambahan. Ya, yeah, hadis dukhan tu memang hadis tu sahih tentang tanda kiamat memang akan berlakunya dukhan. Sebab tu ada Quran surah dukhan. Dalam Quran surah dukhan, bila Quran ni dia orang tak pertikai. Kalau hadis mungkin boleh pertikai kan, tapi dalam Quran kan ada surah dukhan. Surah tentang kiamat. Ah, tarikh tu tak ada lah. Yang tu yang viral baru ni. Ah, yang hadis tu yang detail tu kita kena check. Tapi dukhan tu memang ada, cuma kaifiat tu pun cara bentuk macam-macam tu tu kita kena teliti semula. Tu takut Israiliyat lah, kena check balik. Tapi dukhan tu memang ada. Tapi tata cara dia berapa hari apa semua kita kena check balik. Ya. Tanda hari kiamat ni memang ramai yang takut. Tetapi itu pasti berlaku. Dan yang paling penting, kita kenalah bersiap sedia. Jangan matahari dah terbit sebelah mana. Sekarang matahari terbit belah timur, tengah belah barat. Nanti terbalik, itu taubat tidak terima. Kita kenalah buat persiapan dan mulai sekarang lah. Dan persiapan yang terbaik adalah mulakan dengan diri sendiri dan juga ahli keluarga. Ku anfusikum wa ahlikum naro. Pelihara diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada api neraka. Tadi ada sibuk orang lain, hari ni banyak ada sibuk nak dakwah orang lain. Diri dia sendiri pun tak boleh dakwah dengan keluarga dia. Sebab itu perintah Allah SWT. Kewajipan atas kita untuk start dengan diri kita, start dengan keluarga kita. Hari ini tuan-tuan, saya bagi contoh faktor berlaku dalam tiga perkara, banyak masalah. Pertama, masalah bermula dengan keluarga. Hari ini banyak masalah-masalah yang berlaku pada hari ini bermula pada punca keluarga. Dia sibuk serahkan cikgu betulkan anak dia. Padahal dia sebagai mak ayah, dia patut betulkan anak-anak dan sebagainya. Punca berlaku pada keluarga. Yang kedua, banyak masalah berlaku punca pada lelaki. Hari ini tuan-tuan, institusi lelaki tak dapat memperangan betul. Lelaki hari ini tuan-tuan, ni macam nak backup lelaki lah. Lelaki hari ini tak kuat.
Kita tidak mainkan perangan betul. Kita ada menteri pembangunan wanita. Sepatutnya ada juga menteri pembangunan lelaki. Sepatutnya. Sebab lelaki hari ini sangat lemah. Dan sektor pekerjaan lelaki pun tak dapat bersaing dengan perempuan. Saya dulu belajar di Universiti Malaya. Saya masuk UM, majoriti di kelas-kelas mufti semua perempuan. Lelaki 2-3 orang je. Di manakah pergi lelaki kita? Kebanyakan bila rumah tangga pun yang berkuasa pun perempuan juga. Sebab apa? Bukan salahkan perempuan tersebut. Sebab lelaki itu lemah. Lelaki tidak dapat jadi contoh yang terbaik. Hari ini kalau pergi sekolah pun ramai yang pergi sekolah. Lelaki ada tapi dia tak datang kelas. Dia pergi melencong. Yang pergi perempuan. Jadi kita kena kuatkan institusi lelaki kita. Nah, macam hari ini tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok yang kita dengar khutbah Jumaat, kemungkaran berlaku kan. Masalah apa? Masalah khalwat. Kalau lelaki tu tak kacau, tak ada khalwat. Masalah persetubuhan. Kan, bagi mereka yang persetubuhan berzina. Kalau lelaki tu tak ada, tak kacau. Kita kena kuatkan lelaki kita. Hari ini lelaki kita ditindas. Bukan ditindas lah. Kita lemah. Kita membuatkan kita tindas. Ya? Bagi contoh, lelaki hari ini orang kata ramai beza kajian. Ramai lelaki dengan perempuan, umur perempuan lebih panjang. Betul ke? Sebenarnya kurang tepat tuan-tuan. Lelaki yang menyebabkan umur dia pendek. Bawa motor, bawa kereta laju-laju, ganas-ganas. Malam lepas makan, apa lepas balik kerja, makan tengah lewat malam. Minum-minum beralkohol, minum-minum bergas. Makan makanan western dan sebagainya. Kan perempuan jarang kita nampak lepak kedai mamak. Betul tak? Lalu kan nanti depan ni ada kedai mamak kan. Banyak lelaki ke perempuan? Kita yang membuatkan kita pendek umur. Kan lepas main futsal balik singgah kedai warung mamak, makan benda-benda berminyak tengah-tengah malam. Kan sebab tu tengok orang-orang yang amal kesihatan pagi, dia pagi senaman kan, ataupun kemudian pukul 7 dah start dah last makan malam. Jadi kita menyebabkan umur kita tu pendek. Kan ada tak nampak perempuan serokok? Kurang. Lelaki ramai tak? Ramai. Jadi kita tak boleh nak salahkan perempuan umur panjang sebab kita si lelaki tak jaga. Itu masalah yang kedua. Yang ketiga, masalah agama. Banyak hari tuan-tuan, kita dalam pendidikan agama kita kurang penekanan. Hari ini saya pengalaman mengajar majlis-majlis, kebanyakan majlis-majlis surau-surau banyakkan orang-orang pencen. Orang-orang muda semua tak tahu ke mana. Kan? Ada, mereka lagi banyak. Kan? Mereka lagi banyak tapi mereka tak ada. Nak kata mereka kuat, lebih hebat semua, cari umrah. Kalau tuan-tuan pergi umrah haji, kebanyakan pergi semua-semua orang yang tua, uzur dan sebagainya. Kan? Orang yang badan-badan tough, yang main gym setiap hari tak nampak. Kan? Kan patutnya kalau hari ni kita ke logik akal, patutnya orang yang sehat walafiat, yang jaga diet, yang pergi gym, patutnya diorang lagi penuh kan? Ha, diorang tak gunakan kesihatan tu ke benda yang baik dan sebagainya. Ha, jadi tu saya nampak lah, tu kajian saya, kita masalah dalam tiga benda, agama kita masalah. Ha, kalau agama pun banyak cerita-cerita benda yang tak ada dalil. Kan? Ustaz-ustaz kalau ceramah pun cerita pengalaman, cerita benda-benda yang tak ada faedahnya. Nah, kita nak perlukan ilmu, nak Quran dan juga hadis. Kita nak perlukan benda-benda yang menaikkan iman kita. Nah, kita masalah segala agama, banyak cerita-cerita macam hadis ta'if ataupun benda-benda yang tak penting. Ya. Kemudian yang kedua, kita masalah segala lelaki kita. Lelaki kita tak kuat. Itu nasibnya solat Jumaat. Dapatlah ilmu seminggu sekali. Itu pun tak ramai pergi solat Jumaat. Kemudian kita masalah keluarga. Keluarga kita pun tak kuat. Hari ini orang kata umat Islam macam agak, kita kata rumah tangga umat Islam ni selamat dan juga menyelamatkan. Tetapi kebanyakan rumah tangga Islam tidak selamat dan juga tidak menyelamatkan. Kebanyakan suami isteri, anak-anak jadi mangsa pergaduhan, kekasaran. Jadi kita masalah dalam tiga benda ni patut kita renungkan dan juga fikir-fikirkan. Okey, ada apa lagi tambahan? Hari malam kongsi-kongsi lah. Macam tuan-tuan lepak kedai mamak lah, kita kongsi kan. Kita kongsi dengan ilmu. Mudah-mudahan. Ada apa soalan tuan-tuan? Perkongsian? Ya, jadi itulah dia hadis Jibril ya, yang memuatkan banyak faedah cerita rukun iman, cerita rukun Islam, ya, ihsan dan tentang tanda-tanda kiamat ya, untuk kita buat persiapan. Ada apa-apa soalan tuan-tuan? Saya nak tutup dengan satu kata-kata Imam Ahmad bin Hanbal. Ada apa soalan? Pertanyaan? Ya, mudah-mudahan ya. Sebab dia lepas isyak kan, kena buat lonceng. Saya tuan-tuan, saya duduk depan ni je. Saya dulu surau ni berapa umur dia? Tahun berapa? Tahun 2000. 2008 kan? Saya depan ni, Kajang Prima. Dulu zaman dulu kita orang letak sebelah dia highway ni jalan kaki je. Kan? Ha, dululah, sekarang saya duduk Bandar Tech. Ok.
Okay, insyaAllah saya nak kongsikan dengan satu-satu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Yeah. Alhamdulillah kita baru lepas pilihan raya, bukan pilihan raya kan, Musyarak Agung untuk surau. Yeah, mudah-mudahan dapat memanfaatkan untuk kita punya jemaah surau. Dia memang kelas semua pada isyak. Sebab kata-kata Imam Ahmad ni, dia mengingatkan kita, dia satu-satu kata hikmah yang ingatkan kita tentang faedah hadat yang kita telah belajar tadi. Dia kata kalau kita dah sebut Imam Ahmad, bismillah, seseorang menemui Imam Ahmad bin Hanbal lalu mengatakan, berikan nasihat kepadaku. Ini kita punya penutup. Maka Imam Ahmad mengatakan, jika Allah telah memberikan rezeki, telah menjamin rezeki, kenapa kamu bersedih? Kita hari ini tu ramai sedih, sedangkan Allah Ta'ala dah jamin rezeki kita. Yang kedua, jika ganti yang diberikan oleh Allah itu adalah nyata, mengapakah kita bakhil? Sebab Allah Ta'ala bila kita bagi, Allah Ta'ala akan bagi balasan balik. Mengapa kita perlu bakhil? Dan jika syurga itu nyata, kenapa kita kena bersantai? Kita tahu syurga itu wujud, kenapa hari ini kita relax, tak berusaha? Dalam Quran sebut tentang label syurga, kenapa kita tahu benda tu, kita tak bersungguh-sungguh nak dapatkan, kenapa kita relax? Kemudian kata Imam Ahmad, jika neraka itu nyata, kenapa kita bermaksiat? Ya, kita semua tahu neraka itu wujud dengan sesaan dan dengan gigi geraham. Kenapa kita boleh bermaksiat? Ya? Dan kemudian, dan jika pertanyaan mungkar nakir itu nyata, kenapa kita boleh bersenang-senang? Kita tahu soalan mungkar nakir itu betul, dah tahu jawapan, kenapa kita boleh bersenang-senang? Ya? Dan jika dunia itu fana, ya? Dan jika dunia itu fana, untuk apa ketenteraman? Kenapa kita bersungguh-sungguh, bersenang lenang, rasa relax? Sedangkan dunia ni sementara. Ada orang buat rumah macam tak ingat dunia, kan? Jadi kena fikir, sedangkan akhirat tu dah kekal. Dan jika hisab itu nyata, kita tahu ada yaumul hisab. Dan jika hisab itu nyata, untuk apa kita mengumpul-mengumpulkan harta? Sebab semua benda yang kita buat ni akan dihisab. Betul tak tuan-tuan? Ya, kenapa orang mengumpul harta sedangkan dia tahu benda tu akan dihisab? Dan jika segala sesuatu ada qadar dan qadar, untuk apa kita takut? Sebab semua dah ditetapkan oleh Allah SWT. Kenapa kita nak takut? Kita pula hadapi inilah kata nasihat Imam Ahmad bin Hanbal. Bila orang tanya dengan dia bagi nasihat ni. Ya. Li aquli qawli hadza wa akhsaru li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyah wal fatah.